Kita siang ini sudah membuat laporan terkait pencemaran nama baik di Rimsus Polda Bali, karena sudah sangat tendisius dan sudah menyebar kemana-mana. Itu jelas membunuh karakter saya sebagai seorang advokat yang bekerja berdasarkan undang-undang advokat dan berlindung di dalam surat kuasa. Artinya saya punya hak imunitas, sehingga pada hari ini saya resmi telah melaporkan oknum tertentu yang telah membuat nama saya jadi jelek ataupun tercemar. Demikian juga profesi saya sebagai seorang advokat benar-benar sangat dimatikan daripada segi karakternya. Oleh sebab itu, di kesempatan ini saya akan berjuang, saya akan membela nama baik saya, dan saya akan membela korps kebanggaan saya, yaitu sebagai seorang advokat, di mana kami sebagai seorang advokat mempunyai ajas yaitu officium nobile, artinya profesi yang mulia. Sebagai profesi yang mulia, kami selalu bekerja berdasarkan surat kuasa dan kode etik. Oke, salam profesian dari saya Togas Tumorang dan rekan-rekan saya di law firm Togas Tumorang.